si bunyi Yankee 40R yang judulnya Pesawat Kertas 365. Pas recordingnya malu aku. Aku malu pas apa? Entah apa orang kayak gitu. Aku pertama kali malu-malu gitu. Iya. Paling kalau di lagu ini juga kan sempat ada dirubahnya di bagian tengahnya mungkin ya. Agus di situ dong sih. Ya mungkin emang khasnya Andi Bo aja kayak gitu. Kalau dibikin tim sih segitu kalau bagi aku ya, segitu sih enggak lah, enggak terlalu lah. Coba rasain deh. Kalau bisa aku nggak, aku begitu ya. Bisa, coba. Kalau sulit sih, pasti kan semuanya di-prepare sama tim idol projectnya. Cuma kalau capek ya, soalnya aku nggak bisa capek. Aku pribadi sih aku merasa nyaman ya di ada project karena kerjasamanya bagus itu maksudnya tuh kayak biasanya aku dulu kan aku pernah kan beberapa agensi lah atau apa gitu, biasanya ada juga kadang orang itu ngecapin tuh kayak bisa sebulan sekali baru ngecapin itu ada project apa tapi nggak jalan. Gak cuma dikenal di Indonesia sih, maksudnya tuh biar jadi panutan juga kan biasanya banyak juga tuh orang luarnya cover tapi masih kayak cover biasa. Coba kayak kalau aja gue kan maksud covernya tuh gak cuma sekedar cover gitu, asli musiknya juga maksudnya dirubah juga gitu, pakai ciri khasnya sendiri gitu. Sama kan kalau misalnya orang cover musik tuh cuma sekedar kayak rekam suara terus kayak apa sih namanya tuh tag sama mic gitu loh. Kalau ini kan gak gitu, bikin video klipnya ya niat lah gitu. Untuk gendernya sih aku lebih ke anisong, kalau kan itu orang itu anisong tuh kayak lagu-lagu anime yang bikin wasa-wasa anime kayak gitu sama ke games kalau untuk sekarang, cuman kedepannya mungkin nanti ada entah itu kayak apa ya, challenge apa-apa yang entah itu kedepannya, cuman untuk sekarang fokus ke dua itu dulu ya. Semoga maksudnya tuh entah buat ada kulitnya atau buat aku ya, semoga kita kedepannya makin maju makin baik juga dan hal konten dan segala macam.